Sementara gara-gara tanah makam telah dibeli orang lain, sebuah makam warga yang baru meninggal harus dibongkar dan dipindah ke lokasi lain. Makam dibongkar selang beberapa jam setelah jenazah dikebumikan dan memicu kegeraman warga. Puluhan warga terpaksa membongkar lagi makam Ti'ah, warga Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, yang baru dimakamkan beberapa jam sebelumnya. Pembongkaran makam dilakukan lantaran ahli waris tanah tidak mengizinkan ada makam di lahan miliknya. Peristiwa itu membuat warga geram, lantaran di area sekitar juga terdapat banyak makam lain. Usai mendapat laporan warga, perangkat desa setempat menelusuri asal kepemilikan lahan yang ternyata memang sudah dijual ke orang lain. Pemilik sah inilah yang mengklaim tidak boleh ada makam di lahan miliknya, meski lahan tersebut sudah bertahun-tahun jadi area makam umum. Kuburan itu bukan kuburan baru, tetapi itu kuburan lama. Bahkan pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur di situ, gitu. Keluarga semua ada di situ. Kalau soal beli membeli, masa kuburan ikut dibeli kan begitu? Itu kan enggak secara logika itu kita enggak masuk akal. Enggak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya kan gitu ya. Nah, ini permasalahan baru yang ada di Desa Tugusari. Kasus ini masih dalam proses mediasi antara pihak desa dan pemilik tanah. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiyarto, iNews melaporkan.